Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, semoga selalu dalam rahmat beserta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikucurkan rezeki sederas-derasnya dari segala penjuru alam, dimudahkan segala inginnya, tercapai segala tujuannya. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semua, pada kesempatan ini siapa mengijazahkan sebuah asma, sambungan dari asma Sungai Raja Kubroh tingkat 2. Artinya apa? Pada kesempatan ini saya ijazahkan asma Sungai Raja tingkat 3. Jadi kesempatan ini asma Sungai Raja Kubroh tingkat 3. Baiklah, langsung saja silakan ikhlaskan batin dan ruhnya saudaraku, lemaskan jasadnya, duduk sila, menerima energi penyelarasan dari saya, Rajo Mangkutu Alam. Al-Izzatu Lillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhanku, hamba bermohon dengan rahmat, ridho dan ma'unamu untuk mengijazahkan asma Sungai Raja Kubroh tingkat 3 buat saudara-saudara hamba dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun. Dan hamba bermohon ya Allah agar asma Sungai Raja tingkat 3-nya benar-benar tajrib buat seluruh saudara hamba yang menerima ijazahan ini, bermanfaat baik buat diri, keluarga, dan orang banyak. Amin, 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 Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan kobil tu saudaraku di batinnya masing-masing. Dan sekarang ikuti asmanya di batinnya, ikuti apa yang saya baca untuk pengijazahannya. Al-Izzatu Lillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan sekarang silakan ikuti di batinnya akan asmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka quwwati quwwata ala quwwatika nakabannata wa kitabannata. Kita ulang lagi di batinnya. Innaka quwwati quwwata ala quwwatika nakabannata wa kitabannata. Innaka quwwati quwwata ala quwwatika nakabannata wa kitabannata. Innaka quwwati quwwata ala quwwatika nakabannata wa kitabannata.
innaka quwwati quwwata ana quwwatika nakabannata wa kitabannata innaka quwwati quwwata ana quwwatika nakabannata wa kitabannata innaka quwwati quwwata ala quwwatika nakabannata wa kitabannata. Dan silakan ucap alhamdulillah, semoga ijazah ini benar-benar tajrib buat saudaraku semua. Dan untuk penyelarasannya sama dengan tingkat 1 dan tingkat 2. Namun sebelum tingkat 3 diselaraskan, sebuah kewajiban yang sangat mutlak buat saudaraku semua, tingkat 1 harus diselaraskan dulu, baru dimulai ke tingkat 2. Setelah tingkat 2 diselaraskan, baru diselaraskan akan tingkat 3-nya. Dan cara guna, cara pakai juga sama. Niatkan di batin saudaraku apapun hajatnya, lalu bacakan asmanya seikhlas mungkin. Mungkin 3 balik, 11 balik, atau 21 balik, tergantung besarnya hajat saudaraku semua. Dan apakah boleh setelah penyelarasan dilakukan zikirnya kapanpun dan dimanapun? Boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun. Apakah boleh zikirnya di dalam rumah? Boleh zikirnya di dalam rumah, selagi saudaraku benar-benar mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu, karena ijazahan yang saya lakukan benar-benar inginnya saya keilmuan ini untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut mungkin juga sering ada pertanyaan di kolom komen, apakah ijazahan ini tidak bikin gila, bikin ini dan bikin itu? Saya jawab, tidak akan bikin gila. Apakah ilmu yang saya ijazahkan banyak jinnya? Maka saya jawab, tergantung masing-masing kita akan perniatannya. Kalau benar melakukan sesuai arahan dari ijazahannya, maka apapun energinya benar-benar positif buat saudaraku semua. Dan perlu saudaraku ketahui, jangan pernah merasa tinggi dari apapun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah konsep ilmu hikmah yang sebenarnya. Ilmu hikmah, ilmu zikir kepada Allah. Dan dengan zikir Allah memberikan berbagai kekuatan kepada kita. Tapi jangan pernah sombong dengan apa yang tertitip, karena semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semoga benar-benar bermanfaat. Salam satu batin satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.